Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nih hari ini aku mau belanja untuk keperluan mama aku karena butuh banget barang-barang di rumah yang kayak ember, sapu gitu, udah pada rusak. Jadi aku mau beli ke Cianjur. Terus kata mama aku, katanya kalau beli ke Cianjur itu lebih baik ke toko Sania aja. Kata mama aku murah, udah gitu misalkan udah bandrol, jadi nggak usah lagi ditawar-tawar. Jadi kan kalau enak banget ya, kadang-kadang kan kalau kita nggak dibanul itu harus tawar-tawar. Kayaknya kalau misalkan buat ibu-ibu nih kan yang males nawar itu, kita lebih baik yang dibanderol aja. Jadi kita tahu, oh ini harganya okelah cukup kita beli, kalau enggak kadang terlalu mahal jadi enggak gitu. Jadi emang sih aku lebih milih yang dibanderol aja gitu, nggak ribet ya. Nah teman-teman, karena aku ini belum punya mobil, udah gitu bisa nyetir, jadi kita perginya pakai angkot. Belanja ke Sania juga gampang banget kalau naik angkot ya, karena emang posisinya itu jalan raya banget. Jadi kalau dari Cianjur, dari Cipanas, dari Cilacang itu enak banget tuh ya. Maksudnya kan banyak angkot-angkot ya. Ini tokonya, kita udah nyampe. Bukalis juga mengaku belanja apa nih, jalis ya, aku jalis juga beli apa aja. Nih kita beli apa aja ya. Aku butuh sapu panjang, lap, pengki, tong sampah, sampah plastik, gelas, kancing, ember, tempat sampah, benang, jarum, dan gayung. Yuk kita cariin. Ember kalau lima aja. Gak bisa. 16.500 satu pack. Orangnya apa tuh? Tapi kita baru mau coba gitu tuh, aduh. Itu ember yang kecil. Yang kecil banget. Yang ini aja nih, mama aku biar nggak berat-berat. Ini. Warna ungu, ayo ungu tuh sih, baru warna ungu. Tidak ada. Yang mana aja deh. Ambil warna non Mira, mau warna apa Mira? Warna biru. Biru, biru non, cuma biru aja. A. Maaf ya, saya katakan ya. Ini ember dapet. Ini harganya cuma 20.000 aja, 20.500. Sapu yang mana ya, Mir? Pokoknya sapu yang panjang katanya. Ini kayak tadi sapu. Yang ini bagus. Ini sapu panjang kayak gini itu cuma 17.500, murah banget ya. Ini kita dapat tepung juga, ini warnanya sama biru. Harganya 14.500. Udah ditanya, itu dijawab. Lap. Ini tong sampah biru dapat juga. Berapa harganya kira-kira? Harganya 11.000. Murah banget ya. Nah, sekarang kita tinggal nyari lap di depan. Ini teh, teh. Nyari lap buat tangan, cuci tangan. Oh ini di bawah ini ya. Oke. Ini juga aku juga butuh kaos kaki. Kalau di sini kaos kakinya murah-murah 7.000. Ini 8. Kita mau Amir mau kaos kaki nggak Amir? Mara.
lihat kotak itu Hanes. Saya anu kalau cuci tangan yang digantung nih. Lap anu yang digantung itu yang terus Hanes. Oh, itunya. Ini lap. 18.000 terus ini juga ini buat ini ya. Lap penyumpal. Penumpang nyumpal bahasa Indonesia aja. 19.500. Apa mau yang ini aja Mira? Yang ini juga deket nih. Ini cuma 5.500. Juga aja ya. Si mamah lah. Warna tuh ungu. Ungu. Kesukaan si mamah. Buat jantungnya ya, lebih dua. Untuk lantai-lantai gitu ya. Ini kalau lantai-lantai bukan? Bisa. Ini aja yuk. Udah, ini aja. Sekarang kita langsung rasa ya. Bawain belanjaannya sama si Mas. Ngantri banget, lihat. Penuh ya. Alhamdulillah udah nyampe rumah lagi, ada capek banget. Nih tadi belanjaannya ini ya. Dan belanjaan segitu banyak, ini cuman 300.000 lebih aja. Aku juga tadi beli oleh-oleh buat keponakan aku, baju-baju. Nah teman-teman, aku mau istirahat dulu. Terima kasih udah nonton video aku. Sampai habis, insya Allah kita ketemu di video berikutnya. Dah, assalamualaikum.